Oh, kita berpaling, kita bakal cari lagi monster. Nah, kebetulan banget ini adalah monster beruang, teman-teman ya. Kita bakal lihat perbedaannya dari monster skipper. Kita lihat dulu skipper ada di sini. Kita akan lihat perbedaan dan perbandingannya. Kita lari ke sini aja. Oke, teman-teman ya, pas banget. Yes. Nah, kita akan lihat perbandingannya juga monster stick spider dengan shopkeeper, teman-teman. Nah, ini kebetulan banget dia berada di tengah-tengahnya, teman-teman ya. Nah, stick spider itu monster beruang itu dia lebih tinggi, teman-teman ya, daripada shopkeeper. Sama-sama menyeramkan sih sebenarnya. Sama-sama menyeramkan. Dan kalau kita lihat perbedaannya sih terlihat jelas ya, bahwa kedua monster ini sama-sama tinggi, tapi yang lebih tinggi itu adalah monster beruang, teman-teman. Tuh tingginya udah nampak banget, bahwa sekitar 30 meter ya skipper. Kalau skipper ini sekitar ya 15 meter lah. Oh, ada dua tuh. Kebetulan ada dua, teman-teman. Nah, di luar sini sebenarnya skipper tuh banyak banget ya. Banyak banget, bukan cuma dua, sekitar 3 sampai 4 di zona daerah sekitar sini. Ya, banyak banget. Nah, di sana kalau kalian lihat monster beruang itu sebenarnya ada dua juga. Tuh di sana. Semoga kesini ya, supaya bisa kita lihat sama-sama. Tuh di sana. Nah, memang monster beruang ini dia wilayahnya di dalam hutan, teman-teman. Kita tungguin saja. Semoga kesini deh. Semoga kesini ya. Jadi sudah nampak shopkeeper ada dua, monster beruang ada dua, teman-teman. Di sana lagi jalan-jalan tuh. Kita nggak bisa keluar, kalau kita keluar habis kita. Lucu sebenarnya ya, kayak nenek-nenek bungkuk gitu. Bulu-bulu dia menjauh, teman-teman. Udah kena juga dia. Kayaknya dia nggak mau kesini, teman-teman. Atau di kesini ya, semoga saja di kesini. Ini monster apa di sana? Oh, dia masuk hutan, keluar hutan, masuk lagi itu. Tinggi banget ya. Ini dia. Ada penumpang di bawah. Serem banget. Gue mau ke kiri nggak bisa, ada skipper ke kanan, ada monster beruang, teman-teman. Nah, kalau kita lama-lama di sini nunggu, biasanya itu banyak monster datang. Skipper ya, maksudnya skipper dan kayaknya mau ke sini deh. Sudah dekat. Sudah dekat. Lintar aja guys, besar banget. Nah, dia udah kesini nih. Nih, udah deket banget. Udah deket, teman-teman. Dia udah lihat kesini, guys.
Tuh. Dia bakal kesini nih. Nah, tuh. Dia bakal lari ke sini, teman-teman. Lihat. Ayo sini. Nah. Udah. Oh my god. Sakit berdua. Monster burung juga dua, teman-teman. Wow, cuma gak bisa pulang ini, guys. Tuh. Ada skipper lagi, kan? Biasanya ada lagi. Kita gak bisa bergerak, ya, teman-teman. Itu hanya ada dua, teman-teman, ya. Hanya ada dua dan wilayahnya di sini ini. Dia nggak akan kemana-mana selain masuk di hutan, keluar, masuk sampai di sini aja. Dia nggak akan keseberang lagi, teman-teman. Nah, karena wilayahnya belum di sini, dia nggak akan kemana-mana. Palingan dia ke pinggir sini, ke pinggir sana, ke sana dan masuk ke hutan. Ini dia. Kalau skipper banyak ya, setiap titik tuh ada skippernya. Setiap kebun binatang, setiap kandang kebun binatang tuh ada skippernya. Nah, kalau ini skipper bebas, dia mau kemana saja bisa. Tapi ada juga skipper yang dia benar-benar tinggal di sekitar wilayah kebun binatang itu. Misalnya di kandang sapi, dia akan mondar-mandir aja di situ sekitar kandang sapi, teman-teman. Mana ini? Kesana kali ya? Oh iya, kesana. Karena kalau kesana nggak bisa. Satu, guys. Satu. Oh iya, kita hajar dulu deh, baru kita pindah. Udah, iya, satu, dua. Kalau udah, tutup aja, guys. Tangannya panjang banget, ini kayak kepiting rebus.
Ini lucu ya, kayak perutnya besar, kayak omongan perutnya besar, terus pakai celana pak training panjang dan pakai baju pendek tapi segitu tuh lucu sebenarnya, tapi galak teman-teman. Ini kayak kepiting kubus. Oke, let's go. Minimal kita di sini dulu guys. Oh my god, mereka buru kita. Tuh. Oh, masalahnya sudah kita nggak punya. Oh, ada kelinci tutup mata sini. Jadi aduh sial, masalahnya aku nggak lihat jalan pulang teman-teman. Kita nggak jadi review ini. Mana ayah, come on. Gua nggak udah dekat sini. Mampus, ada shopkeeper guys. Di belakang tuh ada shopkeeper. Dia masuk lagi di hutan tuh. Mana? Di sini ya? Tuh. Tuh. Oh my god. Ada zookeeper guys. Kita sudah berhasil teman-teman ya. Membuat monster breeder, monster beruang masuk ke zona-zona kandang di zona Bali teman-teman. Ini dia teman-teman ya.
Nah, monster bear itu hampir sama dengan monster stick spider. Bedanya mungkin dari segi kepala ya. Kalau ini kepalanya mungkin akan lebih mirip beruang, teman-teman ya. Tapi kalau dari segi fisik, dari kaki sama tangan tuh sama. Tapi kayaknya kalau gue lihat itu monster Somali bear itu lebih tinggi, teman-teman ya, daripada monster stick spider ya. Nanti kita bakal lihat juga monster stick spider ya. Nah, kemarin gue kira ini monster stick spider, ternyata ini adalah monster beruang, teman-teman. Aku lupa perhatikan dari wajahnya itu memang mirip beruang, teman-teman ya. Tapi anehnya ini kenapa bisa jadi monster juga ya? Gak tahu. Bahaya, ada skipper di luar tuh. Ini daun-daun kenapa ya? Dikelilingi daun-daun. Ngeri banget tuh, wis ngeri banget teman-teman. Oke, kalau stick spider itu dia berada di sebuah ruangan dan ini akan sulit. Kita bakal lanjutkan lagi, kita bakal cari monster stick spider, teman-teman ya. Oke, sekarang kita cari monster stick spider ya. Aduh, salah kapret. Aduh. Tuh. Ngapain ikut? Jangan ikut, guys. Di mana? Aku udah lupa sih tempatnya. Nah, kita ke bawah situ deh. Kayaknya sekitar situ. Masa iya? Serius? Sini aja. Lewat sini. Ada shopkeeper lagi. Udah pergi ya? Dia pergi sendiri. Lucu ya? Oke, guys, kita lihat sini. Kayaknya sih sekitar sini. Karena di bawah itu ada perumahan ya. Perumahan maksudnya kayak dia kan berada di dalam rumah, teman-teman. Mungkin di sini deh, semoga aja di sini. Biar kita nggak jauh-jauh. Kok sampai di sini ya stick spider-nya? Ini di luar sana kan? Iya. Tuh, ketemu lagi kita di sini. Dekat. Bukan kayaknya sini. Di mana ya pokoknya?
dia di rumah gitu. Oh, ini kolam ikan. Atau di sana ya? Sumpah gua lupa teman-teman. Kali ini kan perumahan. Ini bukan. Ini bukan. Ini kan ya? Ini kan bukan ya? Kalau bukan ini. Sedah, jauh banget ya. Jauh ini depan gua kan bukan. Oh, kita lewat sini aja. Sedah, serius. Kita lewat sini. Lebih dekat, guys. Aduh, ketutup. Nah, gampang kan? Kita lihat sini. Oke. Itu pintunya di sana. Tiga video. Oke. Let's go. Lurus aja lurus. Agak jauh sih. Agak jauh dari sini. Ya saya sih harus keeper guys. Dari ke dekat. Tuh. Masa iya itu? Aduh. Bukan, teman-teman. Tertutup dan terkunci. Tapi ada ruang di dalam sana. Ini kayaknya akan ada anomali 2 deh. Karena ada beberapa tempat yang benar-benar nggak bisa diakses. Duh, mana ya? Lewat sini aja. Aduh, ada shopkeeper lagi, guys. Masa iya? Ini apa sih, kandang apa ya? Lihat sana. Gak bisa, gak ada pintu. Ada monyet. Buset dah. Ini kandang monyet. Aduh. Mana guys? Gawat ini. Aduh. Dia ngeliat ke sini, guys. Aduh, mampus gue. Jauh banget ya. Ini ya. Nah, ini dia tempatnya.
Monster Stick Spider, teman-teman. Tuh. Tuh monsternya. Kebetulan banget nih, pas banget kita di sini. Nah, ini Monster Stick Spider. Sebenarnya hampir sama sih, tapi gua enggak tahu kenapa bisa berada di sini ya. Suaranya memang dia beda. Kita biarkan aja dulu. Ini kita berada di gua ya. Bisa gak ya? Oh, tuh mukanya kan udah nampak dia. Kita biarkan aja dulu tuh. Dia jalannya agak lambat ya. Tuh. Di sini ada pintu juga ya. Tuh. Wah, tembus, guys. Ternyata di belakang ini kandang rusa ya. Mana dia? Nah, ini Monster Stick sebenarnya. Dia nggak terlalu tinggi. Tapi lumayan menyeramkan juga ya. Coba kesini kesini. Jalannya lambat banget ya. Iya, tapi kalau dekat bisa. Bisa menyerang juga, guys. Ke sini. Wah, serem juga ya, kayak alien gitu. Tuh. Tuh, teman-teman. Mukanya jelas banget. Hancur. Mukanya hancur, teman-teman. Oke. Tuh. Tuh mukanya, guys. Hancur banget, hancur. Itu dihajar. Dekat-dekat kok di sana kandangnya. Oke ya, sudah teman-teman. Gue udah malas ini ada skipper lagi ganggu. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa subscribe. Dadah.